Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dini awaddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim sadari. Wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, senantiasa bersyukur atas limpahnya rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dari nikmat iman dan nikmat sehat. Kita dapat melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru-guru SIT Kofil 43 dan teman-teman yang saya banggakan, di kesempatan kutub saya kali ini saya akan membawakan tema tentang berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa adalah menahan haus dan lapar dan harus serta menjauhi larangan-larangannya yang dapat membatalkan puasa, dari debit fajar hingga tenggelamnya matahari. Ia disertai niat dan syarat-syarat tertentu sebagai rukun Islam yang ketiga. Puasa Ramadan hukumnya fardu ain bagi mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Syarat-syaratnya yang pertama Islam, yang artinya mereka yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, yang sudah balik atau mumayyiz, yang artinya mereka yang sudah dapat membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Manfaat puasa bagi diri kita adalah dapat menyehatkan tubuh, melatih diri dari kesederhanaan, dan melatih diri kesabaran. Macam-macam puasa, yang pertama ada puasa wajib, yang artinya apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa.
Yang pertama ada puasa Ramadan, puasa Nazar, dan puasa Qada. Yang kedua ada puasa sunnah, yang artinya apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi apabila tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa, seperti puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa Yaumul Mit, dan puasa Nabi Daud. Yang ketiga ada puasa haram, yang artinya apabila dikerjakan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu akan mendapatkan dosa. Yang terakhir adalah puasa makruh, mengkhususkan pada hari Jumat saja atau hari Sabtu saja, kecuali jika diikuti puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.